Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga kalian yang menonton ini sehat selalu, dilimpahkan banyak rezeki ya. Oke, hari ini kita akan menuju ke arah Gunung Bromo yang saat ini sedang mendapat musibah kebakaran ya. Tapi kita tidak sampai ke sana, kita hanya berhenti ke Resto Bawangan nanti. Oke, kita belok kiri ke arah Tongas. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe, like, dan komen ya, agar channel ini semakin berkembang ke depannya untuk memberikan informasi-informasi jalan atau tujuan mana yang ingin teman-teman ketahui gitu ya. Oke, selamat menikmati perjalanan teman-teman. Maaf juga teman-teman nanti kalau kameranya sedikit goyang-goyang ya, soalnya ini saya pakai tripodnya dashcam mobil, jadi agak goyang-goyang, dan nanti ada bagian-bagian video yang sedikit saya percepat durasinya untuk mempersingkat waktu biar teman-teman yang nonton ini tidak bosen. Oke,
Oke teman-teman, ini kita sudah masuk di Gapura Sukapura ya. Oke, kita langsung lurus saja. Ya, sebentar lagi di sebelah kiri ini adalah pom bensin terakhir di Sukapura ya. Jadi teman-teman yang bensinnya tinggal separuh atau tinggal dikit, lebih baik diisi di situ karena di depan sudah tidak ada pom bensin. Di sebelah kanan ini ada rest area Sukapura. Kita ke kiri ya, ke arah Bromo. To miss me, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love. Ini kita sudah mulai melihat pemandangan-pemandangan yang indah di Gunung Bromo. Jalannya juga bagus teman-teman. Akses jalannya, rambu-rambunya, aspalnya juga hampir tidak menemukan jalan yang berlubang di sini. Sangat bagus jalannya. Dan tanjakannya pun nggak terlalu terjal teman-teman. Mungkin untuk mobil-mobil kecil yang sisinya kecil itu masih bisa lah di sini. Beda sama jalur yang di arah Purwodadi itu atau yang dari Pakis itu ya. Mungkin sana agak sedikit ekstrim. Kalau di sini enak santai. Cuma ya sama itu berkelok-kelok gini. Jalannya kecil, cuma cukup satu mobil. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya, karena kadang kita kebarengan dengan jeep-jeep dari wisatawan, juga lebih baik didahulukan untuk jeepnya aja. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that
could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack.
Oh iya teman-teman, kalau kita ingin pergi ke daerah pegunungan itu lebih baik di musim kemarau teman-teman, antara bulan Agustus atau September. Itu pasti cuacanya cerah teman-teman, langitnya biru, kita nggak ketutupan kabut, pemandangannya terlihat semuanya gitu teman-teman. Tapi untuk saat ini Bromo sedang terjadi musibah kebakaran teman-teman, jadi akses untuk ke Bromo, Lautan Pasir, Bukit Teletubbies itu sedang ditutup, jadi kita nggak bisa ke sana. Meskipun kita mau ke penanjakan juga sia-sia teman-teman, karena pemandangannya tertutup oleh kabut asap dari kebakaran teman-teman, jadi kita nggak sampai sana. Ini view gunungnya bagus banget, subhanallah. Ya, ini di depan ada persimpangan, kita ambil sebelah kiri. Dan teman-teman di sini hati-hati ya, karena ada jalan bekas longsor yang cukup untuk satu mobil aja. Jadi kita harus bergantian teman-teman. Lebih baik kita bersabar aja, takutnya di depannya ada yang lewat juga. Jadi kita tetap berhati-hati teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita sudah mau sampai ke Bawangan Restu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, supaya bisa jalan-jalan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.